cinta ahlul bait seperti cinta aulia. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang, bahkan tidak diberikan oleh Allah kepada semua muslim. Bahkan kadang-kadang yang awam lebih cinta daripada yang punya ilmu. Ada nikmat min Allah. Ya, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, datangnya dari Sahrul Razi. Ustaz, sawah Cikaret Cibinong. Oh, Razi sawah. Oh, mungkin dari Cikaret Cibinong Kabupaten Bogor nih. Oh, gitu. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara mencintai Ahlul Bait Nabi dan memuliakannya, katanya Ustaz. Mohon ilmunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih." Cintai Allah sebagai bentuk rasa syukur kamu karena semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbuni li hubbillah, dan cintai aku, sabda Nabi, bukti cintamu kepada Allah. Wa uhibbu ahla baiti li hubbi, dan cintai keluargaku sebagai bukti cintamu kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Mencintai ahlul bait seperti hanya mencintai aulia salihin. Dengan apa? Ya dengan segala bentuk cinta. Apa bentuk cinta itu? Bentuk cinta itu yamdahuh, memujinya. Ya, bentuk cinta. Kita memuji aulia salihin, kita sebut namanya dengan hormat, dengan penuh ta'zim. Ini mahabbah. Ini salah satu mahabbah. Maka demikian ahlul bait. Nah, kita sebut nama beliau dengan penghormatan. Kemudian dengan nuasi, cinta itu menunjukkan kita ingin kita sebut-sebut terus dia. Sering kita sebut. Kemudian kita doakan. Apa yang bisa kita berikan untuk membantu beliaunya. Wah, kata, tu'amilhum kama tu'amilu salihin. Perlakukan ahlul bait itu seperti kamu memperlakukan orang saleh. Gimana kita dengan orang saleh? Kita berusaha khidmah, kita berusaha memujinya, kita berusaha minta berkahnya, kita berusaha punya jasa dengan dia, gimana dia cinta dengan kita, gimana dia ridha dengan kita. Hakat al-mahabbah. Ini yang kita tahu cinta. Wahakata. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa'arudha. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, perhatikan, ambil perhatian Nabi Muhammad min ahli baiti, dengan kamu perhatikan keluarganya. Akan ulama mengatakan, jadikan kamu ada jasa dengan ahli bait, walaupun satu orang. Dengan itu kamu sudah punya kunci dan pintu yang lebar untuk masukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan ini nikmat. Cinta ahlul bait seperti cinta aulia. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Bahkan tidak diberikan oleh Allah kepada semua muslim. Bahkan kadang-kadang yang awam lebih cinta daripada yang punya ilmu. Ada nikmat min Allah. Enggak bisa dicari. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah aulia, cinta aulia, cinta ahlul bait itu anugerah dari Allah. Enggak bisa kita cari. Banyak orang ahli ibadah tapi enggak ada cinta aulia, enggak ada cinta ahlul bait. Banyak orang sedikit ibadah, ada cinta mahabbah aulia, mahabbah ahlul bait. Ada orang alim, enggak ada cinta aulia, enggak ada cinta ahlul bait. Ada orang sedikit ilmu tapi mahabbah aulia, mahabbah salihin, Allah berikan besar di hatinya. Ini nikmat min Allah. Orang yang semacam ini lebih diharapkan selamatnya daripada yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Hasan Ismail Al-Muhdar, Khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awabin pada hari Jumat ini, tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan
perkembangan Masjid Awabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan. Dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai tiga atau lantai dua masjid. Alhamdulillah sudah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah. Belajar mengajar di masjid, dakwah ila Allah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.